Piala Dunia 2022 di depan mata, Lionel Messi malah cedera. Lionel Messi cedera menjelang Piala Dunia 2022. Namanya tidak tercantum dalam skuad Paris Saint-Germain untuk pertandingan di Liga Perancis pekan ini. Lionel Messi tidak masuk ke dalam daftar 21 pemain PSG untuk laga melawan tuan rumah Lorient pada pekan ke-14 Liga Perancis 2022-2023. Mega bintang asal Argentina itu memang tidak disertakan pelatih PSG Christophe Galtier karena sedang cedera. Dalam keterangan resmi PSG yang dirilis pada Sabtu 5 November 2022, Messi mengalami cedera pada otot tendonnya. Lionel Messi akan tetap dalam perawatan untuk tendon Achilles yang meradang sebagai tindakan pencegahan, tulis PSG. Sebelumnya, Messi juga pernah menderita cedera betis pada Oktober lalu dan melewatkan 2 laga Les Parisien. Pemain berusia 35 tahun itu melewatkan pertandingan melawan Reims, Liga Perancis, dan juga Benfica di Liga Champions. Cedera Messi ini tentu tidak hanya merugikan PSG, tetapi juga membuat khawatir timnas Argentina mengingat Piala Dunia 2022 akan dimulai 2 pekan lagi. Akan tetapi, La Albi Celeste tidak perlu cemas berlebihan karena Messi tampaknya tidak mengalami cedera parah. Neymar mencetak gol ke-15 musim ini setelah kesalahan kiper yang mengerikan. Neymar dari Paris Saint-Germain bisa dibilang sebagai pemain terbaik dunia saat ini. Dan penampilannya yang luar biasa berlanjut hingga hari ini melawan Lorient. Superstar Brazil sedang menuju ke Piala Dunia yang sangat penting baginya dan juga negaranya dalam kondisi baik. Dengan golnya hari ini membuatnya menjadi 15 gol dan juga 11 assist dalam 19 pertandingan untuk sang penyerang. Gol pembuka Neymar dalam pertandingan hari ini terjadi setelah dia menekan kiper untuk melakukan kesalahan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Paris Saint-Germain menemukan bagian belakang gawang berkat beberapa tekanan pertahanan yang baik dari Neymar Jr. yang menghasilkan pergantian dari kiper FC Lorient Yvonne Mvogo. Neymar memberikan tekanan yang mengarah pada pergantian dari Mvogo dengan bola mendarat di kaki Hugo Ekitike. 20 tahun kemudian akan menempatkan bola di kaki Brazil. Bintang PSG itu akan membuat bek Lorient gagal dalam usahanya untuk mengambil bola dan kemudian melepaskan tembakan yang mendarat di belakang gawang untuk memimpin 1-0. Hubungan baik Neymar, Mbappe, dan Messi sangat esensial bagi PSG. Pelatih Paris Saint-Germain Christophe Galtier menegaskan bahwa hubungan yang bagus di antara 3 penyerang andalannya merupakan hal yang paling esensial. Pasalnya, keharmonisan trio Kylian Mbappe, Lionel Messi, dan Neymar Junior membuat serangan PSG sangat mematikan. Jadi, mereka bisa menghasilkan banyak gol. Apa yang saya minta dari Neymar adalah bermain bagus, efisien, dan tentu saja ofensif. Dan hubungan bagus di antara Kylian, Leo, dan Ney esensial bagi kami untuk lebih efisien dan mencetak banyak gol, ujar Galtier dikutip dari Marca. Dia diposisikan di tempat seperti di timnas di mana dia tampil bagus. Dia sering masuk 3 pemain tengah di timnas dan saya pastikan dia bisa berada di posisi yang dia lebih suka dan juga memberikannya banyak kebebasan berekspresi. Dia memiliki kedua kapasitas ini dan keinginan tersebut sangat aktif di lapangan. Neymar bukan pemain posisional sehingga menempatkannya di sebuah posisi akan menghilangkan kualitasnya. Galtier pun membicarakan jadwal padat yang harus dilakoni pemain. Hal tersebut tentu saja mempengaruhi kebugaran mereka. Kami dalam musim yang sangat spesial dengan sebuah kalender yang begitu sibuk, ungkap Galtier jelang laga tandang ke markas Lorient pada pekan ke-14 Liga 1 2022-2023 Minggu 6 November 2022 malam waktu Indonesia Barat. Tentu saja kami agak terengah-engah.
PSG saat ini memimpin klasemen sementara Liga 1, kasta tertinggi Liga Perancis. Apa arti memenangkan Piala Dunia 2022 bagi Neymar dari PSG? Brasil adalah salah satu tim yang akan menantang untuk dunia FIFA 2022 dan akan menjadi turnamen ketiga dengan bintang Paris Saint-Germain Neymar Jr. sebagai pemain tendanya. Pada usia 30 tahun, pemain Brasil memahami bahwa waktu hampir habis untuk memenangkan Piala Dunia untuk negaranya yang terakhir dimenangkan pada tahun 2002. Dan untuk negara sepak bola seperti Brasil, 20 tahun adalah waktu yang lama di antara trofi. Dalam wawancara baru-baru ini dengan Esquire Middle East, Neymar membahas apa artinya memenangkan Piala Dunia untuk Brasil saat turnamen berlangsung untuk negara Amerika Selatan pada 24 November. "Sudah menjadi impian saya sejak saya masih kecil untuk memenangkan Piala Dunia," kata Neymar. "Saya membayangkan diri saya memegang trofi ini dan saya memiliki kesempatan lain untuk mencoba melakukannya di Qatar. Saya harap saya akan tersenyum di akhir. Di Piala Dunia menjadi favorit tidak berarti menang. Kalah tidak pernah mudah dalam sepak bola, tetapi di Piala Dunia itu lebih buruk. Itulah mengapa Anda harus mempersiapkan diri dengan baik, menjadi 100% secara fisik dan mental. Persiapan Piala Dunia kali ini lebih baik dari biasanya karena datang di tengah musim saat Anda dalam kondisi fisik terbaik. Pemain bisa lelah untuk turnamen di akhir musim, jadi saya pikir level Piala Dunia ini akan sangat tinggi." Neymar akan berusia 34 tahun ketika Piala Dunia berikutnya datang pada tahun 2026. Jadi jika kesehatan dan performanya memungkinkan, dia harus bermain di turnamen itu lagi. Namun tidak ada jaminan dalam olahraga seperti yang diketahui oleh semua orang. By Barcelona, Lionel Messi bakal perpanjang kontrak di PSG. Buyar sudah harapan Barcelona untuk memulangkan Lionel Messi. Kembali asal Argentina itu dilaporkan akan menaikkan kontrak baru di PSG dalam waktu dekat ini. Seperti yang sudah diketahui, Messi meninggalkan Barcelona di tahun 2021 kemarin. Ia bergabung dengan PSG di mana ia mendapatkan kontrak berdurasi 2 tahun saja di jawara Liga 1 tersebut. Kontrak Messi bersama PSG habis di musim panas tahun 2023 nanti. Barcelona dilaporkan sangat ingin memulangkan pemain berjuluk La Pulga tersebut. Dilansir El Equipe, Barcelona bakal gigit jari dalam upaya perekrutan Messi karena sang penyerang diklaim lebih berpotensi bertahan di PSG. Laporan itu mengklaim bahwa Messi saat ini lebih berpeluang bertahan di Barcelona karena ia merasa happy. Ia cocok dengan metode kepelatihan Christophe Galtier. Selain itu, ia juga senang dengan proyek yang sedang dikerjakan PSG. Itulah mengapa Messi saat ini mempertimbangkan dengan serius opsi bertahan di raksasa Prancis tersebut. We'll be right back.